punya tayar ni ya, dia makan sebelah bahagian tepi ya. Tengok. Tepi ni dia botak habis dia. Dan kalau sebelah ni ya okey. Masih tebal lagi. Dan yang ketiga, dia ada goyang lebih kurang 5M macam tu lah. 5 ke 8M macam tu. Tengok. Ini tanda-tandanya dia punya bearing sudah kong lagi. Bearing bahagian hadapan punya, dan ini bahagian dalam punya lah, tak ada goyang ya. Oh, sudah goyang guys, cuma yang rosak ni bahagian hadapan je. Untuk buka bearing ni kita cuma pahat lah, pakai screwdriver lah macam ni. Sudah siap. Tengok yang baru punya langsung tak ada goyang. Oh. Dah lama aku pakai balai lah. Sama juga untuk buka yang ini macam tadi kita pahat. Okey geng, langsung tak ada gerak.